Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saat ini saya bersama Ibu Gubernur, bersama Pak Sekda, berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainul Abidin, diterima oleh Pak Direktur, para wadir, dan seluruh tenaga kesehatan. Nah, kita Idul Fitri hari ini masih dalam suasana COVID, dan saya sangat berharap tenaga kesehatan kita tetap kuat, tetap semangat, tetap sehat, karena mereka ini adalah ujung tombak dari penanganan COVID kita. Masing-masing kita itu punya tugas dan tanggung jawab masing-masing, tapi bagaimanapun penanganan di rumah sakit umum, rumah-rumah sakit rujukan di seluruh Aceh itu adalah ujung tombak, dan saya mengandalkan tenaga kesehatan yang ada. Dan memang kita sekarang trennya sedang naik. Nah, saya mohon tenaga kesehatan yang ada tetap bekerja dengan baik, dan kita tentu sangat berterima kasih kepada tenaga kesehatan yang bekerja tanpa henti 24 jam baik di Rumah Sakit Umum Daerah Zainul Abidin maupun di semua rumah sakit rujukan kabupaten kota. Sejauh ini pelayanan nakes kita sangat baik, dan ini harus kita teruskan karena COVID belum selesai. Tentu kita berdoa ini cepat selesai, tapi bagaimanapun kita tetap harus siap siaga, dan kami mensupport pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, mensupport tenaga kesehatan baik secara fisik, secara psikologis, asupan gizi. Hari ini kita juga mengantar makanan, mengantar sedikit oleh-oleh lebaran. Mudah-mudahan ini bagian dari supporting atau dukungan pemerintah Aceh. Saya berharap juga di kabupaten kota agar tenaga kesehatan tidak merasa sendirian. Dan memang tidak sendirian, kita semua bekerja keras untuk menangani COVID. Nah, rumah sakit itu adalah muara akhir. Tidak kalah pentingnya pada seluruh rakyat Aceh, pada seluruh masyarakat, untuk sangat disiplin tanpa toleransi menjaga prokes, menjaga prosedur kesehatan, cuci tangan, pakai masker, pakai hand sanitizer, tidak berkerumun, menjaga jarak, dan sekali lagi saya harapkan sampai selesai libur untuk tidak atau menahan diri untuk tidak mudik lebih dulu. Kalau ada 1-2 yang terpaksa mudik, saya minta aparatur sipil negara pemerintah provinsi harus segera kembali agar semuanya bisa bersama-sama bahu-membahu menangani COVID. Sekali lagi kepada tenaga kesehatan melalui Pak Direktur dan seluruh kepala rumah sakit rujukan di Aceh, untuk tetap siaga, karena ada kecenderungan menurut presidennya selama Idul Fitri ini angka terpaparnya akan naik, tapi kita berdoa naiknya tidak terlalu signifikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili manajemen rumah sakit dan seluruh karyawan Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin Aceh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan Bapak Gubernur, Ibu beserta Ibu dan Bapak Sekda dan jajarannya untuk melihat kami para petugas di Piniri Rumah Sakit Rujukan COVID di sini. Ini adalah satu bentuk support dan dorongan moral sehingga memberikan semangat kepada para petugas kami di sini. Dan apalagi ada bantuan berupa makanan siang, dan ini direncanakan makanan ini adalah sampai dengan Juni nantinya, dan lanjutan dari serah menu berbuka dan sahur di bulan suci Ramadan yang lalu. Dan kemudian ada sedikit oleh-oleh juga diberikan kepada petugas-petugas kami. Jadi kami sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Gubernur dan Bapak Sekda serta seluruh jajaran pemerintah Aceh. Sehingga dengan adanya kunjungan ini
menjadi suatu bentuk perhatian dari beliau dan menambah kinerja, menambah semangat kinerja dari petugas-petugas kami di Masjid Jami' Al-Bijin.